baik adil kak Tarino bacuramin kasaruga pasengat kak Ciwada. Harus kita kembali kepada YouTube tukang lihat. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Dengan pula yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Saya ketemu dengan salah satu tokoh politik dan tokoh senior politik Kabupaten Landak, Bapak Ibrahim MJH. Kebetulan beliau ketua NCW Setanah Borneo, Setanah Kalimantan, hadir di rumah Radak ya. Terus saya ketemu dengan salah satu tokoh pendidikan juga nih, Bapak Sugianto ya, MPD ya. Ini terkait politik dinasti. Sementara negara kita kan demokrasi ya. Salah satu pilar demokrasi, negara dan pemerintah, rakyat memiliki partai politik. Itu adalah salah satu pilar demokrasi sehingga bisa terlaksana yang namanya pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan wali kota. Saya minta tanggapan kepada Bapak Sugianto. Apa sih artinya politik dinasti di Indonesia? Apakah ada? Terima kasih. Jadi pada kesempatan sore ini kita perlu memberikan hal-hal yang bisa memberikan penjelasan arti daripada dinasti politik atau politik dinasti. Kalau kita melihat dari berita yang dirilis oleh salah satu media tadi yang baru muncul hari ini tentang dinasti politik Cornelis, memang saat ini kita sedang masuk pada tahap perhelatan pilkada di Kabupaten Landak yang sekarang banyak didapati isu memberikan sebuah tanggapan miring terhadap Cornelis yang merupakan salah satu tokoh politik senior di Kalbar terkait dengan majunya putri beliau yaitu Ibu Caroline Margaret Natasha sebagai calon bakal calon Bupati Landak periode 2025-2030 yang saat ini telah melakukan tahapan-tahapan. Sebagai masyarakat Kabupaten Landak tentu penting memahami supaya hal-hal yang menyangkut tentang dinasti politik ini agar tidak menjadi suatu bahan yang disebut dengan black campaign. Penting dipahami kalau kita melihat secara prosedur bahwa Cornelis seorang senior politik itu tidak serta-merta mempunyai hak penuh untuk mencalonkan Ibu Caroline yang sesungguhnya adalah putri beliau. Namun fakta yang didapati Ibu Caroline ini adalah salah satu pejabat penting sebagai fungsionis partai di DPD PDI Perjuangan. Beliau ini adalah sekretaris DPD PDI Perjuangan. Nah, sehingga kita penting untuk meluruskan bahwa di sini tidak atau sedang tidak terjadi adanya satu sebutan dinasti politik kepada beliau. Yang terjadi adalah bagian dari kebutuhan partai untuk memberikan tugas kepada beliau sebagai seorang fungsionalis partai, apalagi Ibu Caroline ini adalah incumbent Bupati Landak periode 2017-2022. Nah, kalau kita mencermati tentang dinasti politik, ini adalah sebuah opini baru yang diciptakan untuk memberikan satu kanter-kanter yang kurang sehat kepada Ibu Carol yang sekaligus putri dari Bapak Cornelis ya. Karena setahu kita bahwa dinasti ini adalah kewenangan penuh dari seseorang untuk memberikan penunjukan. Pemahaman saya sebagai masyarakat biasa bahwa yang paling boleh dikatakan dinasti politik itu apabila sebuah pemerintahan itu berdasarkan seperti kerajaan. Nah, itu artinya raja yang sudah mangkat dari jabatannya, dia boleh melanjutkan kepada anaknya atau kepada keturunan berikutnya. Nah, jika seandainya Ibu Caroline ini adalah hasil daripada dinasti politik oleh Cornelis, saya pikir ini adalah sesuatu yang penting diberikan
koreksi-koreksi agar publik, masyarakat ramai tidak salah pengertian. Nah, mengapa demikian? Saya pikir juga partai PDIP memberikan penilaian khusus kepada Ibu Carol. Yang pertama, Ibu Carol adalah hasil tempaan dari nilai berpolitik yang diawali sejak beliau mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dan terpilih, bahkan penting diakui bukan saja di tingkat Kalimantan Barat tetapi di tingkat nasional. Ibu Carol ini memperoleh suara tertinggi se-Indonesia. Artinya dari para calon-calon legislatif yang ada dari berbagai partai pada waktu itu, penting diakui kepiawaian Ibu Carol ini dalam mendedikasikan dirinya sebagai seorang politikus, dia mampu meraih suara terbanyak. Nah, oleh sebab itu, jika partai memberikan tugas kepada beliau untuk dicalonkan kembali di beberapa waktu kemudian sebagai kepala daerah, itu hal yang sangat mungkin, sangat wajar, dan tidak penting untuk kita sebut sebagai bagian dari dinasti politik. Jadi, kepiawaian, kecerdasan, kehebatan dari Ibu Carol ini telah mumpuni dan dapat ditunjukkan dan dapat dibuktikan bahwa selama memimpin Kabupaten Landa, beliau tergolong pemimpin yang sudah berhasil. Nah, jadi ini kita harapkan masyarakat agar tidak kabur, tidak salah pemahaman, tidak terbawa oleh isu-isu yang sifatnya menggiring kepada isu atau opini yang buruk, tetapi kita perlu meluruskan bahwa saya sampaikan tidak ada dinasti politik di keluarga Bapak Cornelis dalam tahap memberikan anaknya untuk menjadi calon kepala daerah di Kabupaten Landa. Berkaitan dengan Bapak Cornelis ambil bagian dalam mengkampanyekan, mensosialisasikan, bahkan memberikan dukungan untuk kemenangan kepada Ibu Carolin, ya saya pikir itu sah-sah saja. Karena bagian daripada kewajiban orang tua terhadap anak, tidak mungkin seorang anak yang menjadi petarung lalu bapaknya cuma tinggal diam. Nah, saya pikir agar dinasti politik yang dialamatkan kepada Pak Cornelis dan keluarga ini untuk tidak dijadikan sebuah mainan sehingga menggiring opini yang tidak mencerdaskan masyarakat Kalimantan Barat secara umum dan khususnya di Kabupaten Landak yang akan melaksanakan pilkada pada 27 November 2024. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Baik, saya kembali kepada Ketua NCW, Koordinator NCW Kalimantan. Gimana tanggapannya tentang politik dinasti? Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Pak Nasok dan kawan-kawan. Kebetulan ditemui Komisi Radar ini, momentum yang sangat tepat sekali membahas masalah beredarnya berita tentang itu. Jadi pokok daripada dasar daripada politik ini, kita mengacu kepada King of the Justice. Artinya, hukum adalah merupakan satu kekuatan di atas segala-galanya. Terkait dengan masa kawin maupun calon ganti, itu tidak dipaksa oleh siapa. Karena dia adalah duduk di sekretaris DPD PDIP Provinsi Jawa. Jauh sebelumnya dia sudah sebagai kader PDIP. Belum pernah ada atau dengar Cornelis itu mencalonkan anaknya. Secara pasti, berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, bahwa siapapun punya hak untuk mencalonkan diri, termasuk saya. Bukan oleh karena bapak saya atau abang saya, bukan Cornelis mencalonkan anak, tapi berdasarkan indoktrin daripada partai. Dia adalah sekretaris DPD PDIP Provinsi Jawa. Punya peluang. Kalau dia mencalonkan diri, dia sudah dewasa, bukan bayi lagi. Nah, kalau dikatakan ketentuannya, tidak ada suatu suara atau dua suara atau kelompok, satu kelompok, beberapa suara untuk menentukan dia harus untuk menikmati. Bukan. One man, one vote. Satu suara, satu orang, satu suara. Jadi yang memilihnya adalah rakyat itu sendiri. Kalau dia mencalonkan diri, itu dia punya hak yang dilindungi oleh undang-undang. Artinya, setiap hak asasi manusia dilindungi oleh undang-undang. Siapapun boleh mencalonkan. Bila mana dia mencalonkan diri, apabila sudah terdaftar sebagai calon bupati, dia bakal kampanye, masyarakatlah yang nanti yang menilai dan akan memberikan dukungan suara. Bila mana dia mendapatkan suara yang lebih 50 M+1, berarti dia terpilih.
Kalau dia kalah, ya bisa saja mungkin. Nah sekarang, ada enggak yang lain bisa kekuatan? Tidak boleh. Siapapun boleh bertarung. Tapi jangan hidup-hidup. Masa itu Pak Kodis itu pernah mantan bupati, mantan dulu, lalu punya senang-senang aja untuk mencalonkan anaknya. Tidak, Pak Kodis belum pernah mencalonkan anak-anak Makauli. Tetapi berdasarkan ketentuan indoktrin partai. Ini prosedur mekanisme organisasi yang ditentukan oleh undang-undang tersebut. Undang-undang apa itu? Undang-undang politik. Sekarang kalau dia sudah terdaftar, itu menggunakan undang-undang KPU. Nanti siapapun nanti yang terpilih, baik Kaulin maupun siapa-siapa saja, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Bagi saya sebagai warga negara Belanda, saya menjunjung tinggi ajas ya, maduga tak masalah. Tapi kita tidak boleh memojokkan siapapun, ya. Bahwa kita uang masyarakat anak ini uang masyarakat anak tua yang ada di sini. Kita ini satu dapur. Senasib, senangin, satu dapur. Minta jangan sampai ada situ ini. Siapapun mau calon silakan. Siapa yang menang kita dukung. Yang kalah cukup. Nanti yang akan datang kita akan calon lagi. Tergantung daripada otak kami. Kalau Pak Kawal pada hari ini membantah masalah itu tidak benar. Karena dia mantan daripada eksekutif. Dia aktivis ketua DPD, PDIP Kalimantan Barat. Pernah menjabat sebagai bupati 2 periode dan pernah menjabat gubernur 2 periode, sekarang dia duduk di anggota DPR RI dari Pasir TV. Dia akan hebat. Masalah menang atau kalah nanti setelah pemilu data pemilu hari bupati landak kita lihat siapakah pemenangnya. Ya kita terima aja. Demikian di bawah dari saya sebagai warga Pasir Landak, saya Ibrahim ini ya aktivis juga daripada legislatif ke Pasir Landak, sudah senang dengan masalah Pasir Landak. Jangan sampai berkelahi. Baik. Kompak, hukum, damai, hati dan sebagainya. Siapapun menang, kita tetap berada di belakang. Terima kasih. Baik, saya kembali tanya kepada Sugianto, MPD. Harapannya kepada masyarakat landak supaya tidak termakan isu dengan politik dinasti itu apa? Dan pesannya? Baik, terima kasih. Jadi harapan saya adalah masyarakat landak secara khusus mari kita menjadi orang yang bijaksana dalam menyikapi seluruh opini-opini baik yang kita terima secara langsung dari head to head, dari orang per orang maupun yang kita lihat di media, yaitu media online maupun media-media yang lain. Nah tentu masyarakat Kabupaten Landak tidak mudah termakan opini atau isu-isu yang menyesatkan. Nah itu, jadi itu harapan kita. Kemudian pemilu kepala daerah 27 November 2024, saya mengajak masyarakat Kabupaten Landak untuk proaktif menggunakan hak pilih sebagai warga negara yang baik. Jadi kita berharap agar masyarakat Kabupaten Landak tidak golput, tapi gunakan pilihnya sebaik mungkin. Jadi ini harapan saya sebagai tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Landak. Demikian.